dengan penuh sukacita dan sebagai kehormatan buat Bapak, Bapak Ulul Albi akan menyematkan topi kebesaran dengan simbol burung surga, burung cendrawasih. Terima kasih. Iya, disimpan di sini. Terima kasih Bapak sudah tinggal di kampung kami dan tidak sia-sia Bapak. Ini kampung keberadaan pasti meraih sukses. Itu kita sama-sama berdoa untukkan Tuhan berkati kita semua nanti. Daerah timur ya kita agak sedikit ketertinggalan. Kita harus belajar banyak dari daerah yang maju. Kami melihat kesabaran, kerja keras, dan keringat yang Bapak tunjukkan untuk Jawa Tengah. Kami yakin semua itu, karena itulah sukses Pak. Dengan keringat, tekun, kerja keras, hingga orang boleh mencapai sukses. Dan tidak hanya santai-santai saja, itu kami lihat ada di dalam diri Bapak. Barangkali bukan tidak mungkin kita membuat kampung kembar. Kampung kembar ya, membantu antara Yoga dengan Jawa Tengah. Kita akan saling belajar. Nanti dari sini bisa dikirim ke sana, dari sana bisa dikirim ke sini. Saya minta ke agama jadi fasilitator. Sudah enggak tinggal telepon saya. Nanti kita tukar. Umpama mungkin ada yang punya pengalaman pemerintahan atau di sini ini ada kampung KB. Siapa tahu kampung KB-nya sukses di sini. Kami yang belajar di sini. Mungkin di Jawa banyak orang sudah menggunakan aplikasi di tingkat pemerintahan desa, oh keren-keren. Saya kumpulkan itu, bahkan sudah Indonesia itu juga berbagi dan itu bisa kita bagikan. Yuk kita buat kampung atau desa kembar, terus kemudian kita bertukar pengalaman. Atau barangkali kita berdagang. Jangan salah, saya datang tadi dikasih kerajinan kulit bagus, mungkin kita bisa kembangkan desainnya. Desainnya kita kembangkan, kalau berkenan. Jadi selama ini, oh hanya dijahit begini saja, mungkin desainnya besok bisa warna-warni dan dibuat beraneka ragam. Nah, teman-teman bisa mendampingi. Atau barangkali ada kerajinan-kerajinan yang muncul dari sini dan sangat menarik. Karena saya pernah bertemu dengan banyak orang dari luar negeri, Papua itu unik. Tidak ada tempat lain. Teknik ukirnya unik, bentuknya unik. Dan itu mengandung sejarah filosofi yang panjang. Sehingga kalau kemudian desain-desain itu dimunculkan, dan itu bisa membuat ya mungkin patung yang cukup bagus, menceritakan kegiatannya, terus kemudian punya nilai ekonomi. Nah tugas kita, mungkin dari agama bisa membantu menarasikan, dibuatkan cerita, ini sejarahnya apa. Kepala kampung tadi sudah menceritakan, ada loh sejarah di Yoga ini. Semua orang dulu sekolah di sini karena ada sekolah yang dibikin oleh Belanda dan bagus. Kenapa kita tidak ceritakan? Alumni-nya sekarang ada di mana? Siapa saja mereka? Apa kemudian kontribusi yang bisa kita berikan pada kampung kita? Sehingga kampung kita jauh lebih baik, masyarakatnya selalu sejahtera.